cerah banget, cantik ya. Pasir bergelombang, pasir bergelombang. Wow, pas banget. Kayak kepiting gitu ya lo. Dadah. Hai semuanya, jumpa lagi ya di vlog Ami. Nah, jadi vlog kali ini kita mau jalan-jalan, mau camping. Jadi sekarang kita siap-siap dulu buat berkakas berangkat ya teman-teman. Pertama-tama ini aku bawa nasi karena tadi siang masak nasi agak banyak, jadi kita bawa aja buat bekal ya. Sekalian juga sama ikannya ya teman-teman. Ini ikannya ada apa aja? Ada ikan kering, sama kentaki, sama itu ikan patinnya teman-teman. Oke, mari kita siap-siap dulu ya. Ikutin perjalanan kita. Udah sampai ya teman-teman, sekarang kita mau pasang-pasang tenda dulu, mau beres-beres dulu. Anginnya agak kencang ya, kayaknya mau hujan. Wow, oke, mari kita pasang-pasang tenda dulu teman-teman. Iya, tenda kita udah beres ya teman-teman. Sekarang saatnya kita makan. Selamat makan semuanya. Ya, ya, ada kucing teman-teman warna putih. Tanda kedua, kopi dengan kacang dua kelinci.
kenyang. Sekarang udah jam 1 lewat 9 teman-teman. Oh, tiba-tiba angin kencang. Kencang banget. Wow, kayaknya kita harusnya hadap samping deh. Kita menghadap ke laut dan ternyata anginnya itu ke arah kanan. Jadi tenda kita agak goyang-goyang manja ya. Semoga tidak apa-apa. Bismillah, aman. Anginnya masih kencang teman-teman. Kayaknya bakalan hujan sih, udah gerimis-gerimis gitu. Jam 2 lewat 17 sudah mulai gerimis ya teman-teman, udah mau hujan. Walaupun mau hujan tapi pemandangannya terlalu cantik ya teman-teman. Itu kan bisa lihat itu banyak lampu-lampu. Itu katanya kapal yang bertambah ya teman-teman. Cantik, kayak ada kota tersendiri gitu ya. Selamat pagi semuanya, selamat berlibur. Ini di hari libur ya teman-teman. Masih agak berawan ya teman-teman. Semoga nanti siang cerah ya. Senang banget dengar suara burung kalau pagi-pagi gini mah. Wah, adem sejuk ya rasanya ya. Keluar dulu teman-teman, peregangan ya. Tulang-tulang pinggang udah sakit. Udah tua malam. Wah. Pantai Kerenggangan. Suasana pagi ini di Pantai Kerenggangan ya teman-teman. Sejuk adem. Wow, luar biasa. Adem ya rasanya lihat yang hijau-hijau kayak gini. Ini dia part yang aku suka dari Pantai Kerenggangan, itu kayak sejuk gitu. Apalagi kalau pas hari lagi cerah. Ini kan pagi ya teman-teman, masih mendung. Tapi kayaknya ini kan berangin banget nih. Kayaknya bisa cerah banget ya nanti siang ya teman-teman. Tonton sampai habis ya. Tuh teman-teman, matahari udah mulai muncul ya. Pak Su masih tidur di tenda, kalian bisa lihat. Dan itu emang masih pagi banget sih, makanya agak masih kayak mendung gitu ya. Oke teman-teman, sekarang mau bikin kopi dulu buat sarapan, tapi nggak ada kue ya, jadi kita bikin kopi aja. Jam 7:49. Anginnya mulai kencang lagi dan awan makin pekat. Benar-benar cuaca yang tak menentu teman-teman.
Anginnya kencang, teman-teman. Beres-beres dulu ya teman-teman, sebagian aja sih sebelum pulang, jadi nanti biar nggak numpuk ya. Jadi kita beresin dikit-dikit dulu seperti tempat tidur ini. Airnya pasang dan bisa mandi-mandi ya teman-teman. Tadi pagi-pagi lihat bapak-bapak lagi ini ramai nyari ikan. Yang di sanalah, non tadilah yang banyak anu tuh karena tongkang kah apa kah, kapal besar loh. Tuh, kayaknya kayak ada pasir gitu di tengah lah. Luas benar nah. Kalau pagi luas banget nah, 100 meter. Kepiting gitu ya lo. Kayak kepiting dalam ya. Pura-pura mati teman-teman. Masih hidup tuh, masih bernapas. Masih hidup ya. Tuh. Pasir bergelombang. Pasir bergelombang. Wow, pas banget. Tenda camping kita aja jauh banget teman-teman di sana tuh. Kitanya di sini. Walah, Pantai Karindangan. Siang hari ini menunya makan mie saja. Masya Allah, harinya cerah ya teman-teman. Cerah banget, cantik ya. Pantainya luas. Nah, ipusnya makan mie. Wow, cerah banget hari ini, guys. Tuh, pasirnya luas banget. Cantik.
dadah. Hai. Teman-teman, segini aja dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.